Hari Raya Agama, episode 80 untuk teman-teman kelas 1. Halo, selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi denganku, Putra. Sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa dulu yuk. Sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, hari ini aku ingin membantu kakak. Terima kasih ya, Dik. Iya, Kak. Tapi kenapa bukunya dimasukkan ke dalam kardus? Buku-buku ini sudah tidak terpakai, jadi harus dipindahkan. Nanti akan kita sumbangkan. Aku bantu ya, Kak. Wah, kardusnya sudah hampir penuh, Kak. Iya, nanti kita bawa ke teras ya. Kita dorong saja keluar, jadi tidak terlalu berat. Oke, Kak. Sudah sampai. Wah, kardusnya banyak, Kak. Iya, barang-barang yang ada di sini sudah dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Buku, mainan, dan pakaian ini akan kita sumbangkan ke daerah yang terkena banjir kemarin. Adik-adik di rumah juga bisa menyumbangkan buku-buku untuk teman kita yang terkena bencana. Karena kita harus saling tolong-menolong jika ada yang terkena musibah. Loh, Kak, ini ada foto kita waktu Lebaran tahun lalu. Wah, terselip ya fotonya. Kalau ini tidak kita sumbangkan. Ini ada aku, kakak, ayah, ibu, kakek, nenek, tante, dan ada sepupu kita juga. Iya, ada foto semua saudara-saudara kita. Kak, apa teman-teman kita yang beragama lain juga berkumpul dengan keluarganya kalau merayakan hari raya mereka? Iya. Biasanya saat hari raya, keluarga besar selalu berkumpul bersama. Wah, ternyata sama seperti kita ya. Betul. Kamu tahu tidak hari raya agama-agama yang ada di Indonesia? Tahu, Kak. Agama Islam merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Agama Kristen, Protestan, dan Katolik merayakan Natal dan Paskah. Agama Hindu merayakan Nyepi dan Galungan. Agama Buddha merayakan Waisak. Agama Konghucu merayakan Tahun Baru Imlek. Wah, hebat! Kamu ingat hari rayanya? Kebetulan, Kak. Di sini ada buku cerita tentang hari raya. Sebelum kardusnya kakak tutup, apa Putra mau dibacakan buku ini? Mau, Kak. Hari Lebaran Yaya. Hari ini hari raya Idul Fitri. Ibu, ayah, dan Yaya berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Nenek punya pot tanaman baru di depan rumah. Bunganya wangi sekali. Bisakah kalian menghitung jumlah pot bunga nenek? Sepupu Yaya sepertinya sudah datang. Lihat, sepatu mereka sudah ada di depan rumah.
Bisakah kalian menghitung berapa pasang sepatu sepupu Yaya? Assalamualaikum. Caca, Ama, Lia, dan Rena sudah datang. Wah, mereka memakai baju lebaran yang sama dengan Yaya. Bisakah kalian menghitung berapa orang yang memakai baju yang sama? Rumah kakek dan nenek ramai sekali. Ibu, tante, dan bude semua memakai gamis. Bisakah kalian menghitung jumlah orang yang memakai gamis? Ayah juga bersalaman dengan kakek, om, dan paman. Semuanya memakai baju koko. Tahukah kalian berapa orang yang memakai baju koko putih? Setiap lebaran, nenek memasak banyak masakan. Ada opor, sayur lodeh, sambal goreng kentang, rendang, semur, gudeg, dan krecek. Menurutmu, ada berapa piring masakan nenek? Nenek juga membuat banyak ketupat. Ketupat yang sudah masak diikat dan digantung. Ada berapa ya jumlah ketupat yang digantung? Di hari raya banyak kue lebaran yang enak. Semuanya ditaruh di dalam toples. Aku paling suka kue sagu, putri salju, kastengel, dan lidah kucing. Di meja ada berapa toples kue ya? Hore! Sebelum pulang, nenek dan kakek memberi uang karena puasaku tidak bolong. Terima kasih kakek, nenek. Hadiah uangnya ada berapa lembar ya? Selesai. Coba sekarang kakak tanya, siapa saja yang ada dalam cerita ini? Ada Yaya, ayah, ibu, kakek, dan nenek. Kemudian sepupu Yaya ada Caca, Ama, Lia, dan Rena. Lalu ada om, paman, tante, dan bude. Betul kan, Kak? Benar. Lalu, di mana ceritanya terjadi? Di rumah kakek nenek Yaya, Kak. Wah, benar lagi kamu, Dik. Nah, kapan ceritanya terjadi? Saat hari lebaran, Kak. Benar. Lalu, siapa yang kamu sukai dalam cerita ini? Apa yang kamu sukai dari dia? Nenek, karena pintar memasak, Kak. Lalu, bagian cerita mana yang paling kamu sukai? Saat nenek dan kakek memberi Yaya uang, karena puasanya tidak bolong, Kak. Wah, Yaya mirip kamu, Dik. Kamu juga senang kalau dapat uang saat lebaran. Hehe, iya, Kak. Di cerita tadi, kamu menemukan dua kata baru, yaitu ketupat dan gamis. Kamu bisa menggambarnya tidak? Bisa. Aku ingat, Kak. Aku akan menggambarnya di sini. Wah, bagus gambarmu, Dik. Sepertinya relawan yang mau mengumpulkan barang-barang ini sudah datang. Kakak keluar dulu ya. Oke, Kak. Wah, di buku kakak ada gambar Pancasila. Iya. Apa kamu ingat sila-sila Pancasila? Aku ingat, Kak. Kalau sila kedua, bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar. Nah, sila kedua Pancasila disimbolkan dengan gambar rantai emas.
Lalu, sikap tolong-menolong membuat kita semua hidup rukun. Ini merupakan pengamalan sila kedua dari Pancasila. Seperti barang-barang yang kita sumbangkan tadi ya, Kak? Iya, itu salah satu bentuk pengamalan dari sila kedua Pancasila. Selanjutnya, perhatikan gambar-gambar ini dan potongan kata pada setiap soal ini. Kita lengkapi gambar dengan suku kata sak, tal, pi, atau lek. Soal gambar pertama. Perhatikan gambarnya dan lengkapi kosakatanya dengan tepat. Ada gambar gereja, lalu awalan katanya na. Jawabannya tal, dibacanya Natal. Benar. Gambar berikutnya, ada gambar pura dan orang dengan pakaian adat Bali. Awal katanya nya. Pasti jawabannya pi, dibacanya nyepi. Tepat. Nah, ini gambar ketiga. Ada candi dan biksu umat Buddha. Awal katanya why. Aku tahu. Jawabannya sak. Dibacanya waisak. Benar. Nah, sekarang apa jawaban dari gambar ini? Ada gambar kelenteng. Awal katanya im. Pasti jawabannya lek. Dibacanya imlek. Benar. Wah, kalian semua hebat. Teman-teman, setelah ini kita lanjut belajar yang lain ya. Putra, kamu tahu tidak cara mengetahui jumlah hari setiap bulan dari kalender? Caranya dengan menghitung tanggalnya, Kak. Coba kamu sebutkan, ada berapa hari di bulan Maret? Sebentar, Kak, aku hitung dulu. Satu. Kakak punya cara yang lebih mudah loh daripada kamu menghitung satu persatu. Kamu lihat saja tanggal terakhirnya. Oh iya, benar juga, Kak. Tanggal terakhir bulan Maret adalah 31 Maret. Berarti bulan Maret ada 31 hari. Betul. Nah, lalu ada berapa hari pada bulan setelah Maret? Jika sekarang bulan Maret, maka bulan depannya bulan April. Tanggal terakhirnya 30. Jadi, ada 30 hari pada bulan April. Benar. Wah, kamu sudah mengerti caranya. Kamu tahu tidak? Di Indonesia, Hari Raya Agama ditetapkan sebagai hari libur nasional. Pemerintah biasanya memberikan tambahan 1 atau 2 hari untuk libur hari raya. Contohnya, Natal diperingati pada tanggal 25 Desember. Jika ditambah 2 hari, maka libur Natal sampai tanggal berapa ya? Yuk, kita hitung bersama. 25 ditambah 1 hari sama dengan 26. 26 ditambah 1 hari sama dengan 27. Sehingga 25 ditambah 2 sama dengan 27. Oh, ternyata begitu. Ada juga cara lain.
menggunakan operasi penjumlahan nilai tempat. Bagaimana caranya, Kak? Begini, 25 itu adalah 20-an ditambah 5 satuan. Sedangkan 2 adalah 0-an ditambah 2 satuan. Kita mulai jumlahkan dari kolom satuan ya. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Sekarang kita hitung puluhannya. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi hasilnya 27 atau tanggal 27 Desember. Wah, hasilnya sama seperti cara sebelumnya, Kak. Iya, jadi libur Natal ditambah 2 hari dari 25 Desember dan berakhir pada 27 Desember. Sekarang aku sudah mengerti, Kak. Kalau begitu, kamu bisa jawab soal-soal berikutnya, kan? Bisa, Kak. Soal pertama, Krisna sakit sehingga tidak bisa masuk sekolah. Jika Krisna ke dokter pada tanggal 12 April dan dokter menyuruhnya untuk istirahat selama 3 hari, maka tanggal berapa Krisna bisa masuk sekolah? Aku coba hitung ya, Kak. 12 ditambah 1 hari sama dengan 13. 13 ditambah 1 hari sama dengan 14. 14 ditambah 1 hari sama dengan 15. Jadi, Krisna bisa masuk sekolah tanggal 15 April. Benar. Selanjutnya, ayah pergi dinas keluar kota dari tanggal 5 Oktober. Jika ayah dinas keluar kota selama 4 hari, tanggal berapa ayah akan pulang? Aku hitung seperti tadi ya, Kak. 5 ditambah 1 hari sama dengan 6. 6 ditambah 1 hari sama dengan 7. 7 ditambah 1 hari sama dengan 8. 8 ditambah 1 hari sama dengan 9. Jadi, ayah pulang tanggal 9 Oktober. Benar, Dik. Sekarang, soal-soal tentang operasi penjumlahan nilai tempat. Siap, Kak. 12 ditambah 7, berapa hasilnya? 12 sama dengan 1-an ditambah 2 satuan. 7 sama dengan 0-an ditambah 7 satuan. Kita hitung satuannya dulu. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Lalu hitung puluhannya. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 1-an ditambah 9 satuan sama dengan 19. Soal berikutnya, 11 ditambah 6. Berapa hasilnya? 11 sama dengan 1-an ditambah 1 satuan. 6 sama dengan 0-an ditambah 6 satuan. Kita hitung satuannya. 1 ditambah 6 sama dengan 7. Lalu puluhannya, 1 ditambah 0 sama dengan 1. Hasilnya adalah 1-an ditambah 7 satuan sama dengan 17. Kalau 20 ditambah 9, berapa hasilnya? 20 sama dengan 20-an ditambah 0 satuan. 9 sama dengan 0-an ditambah 9 satuan. Kita hitung satuannya. 0 ditambah 9 sama dengan 9. Kita hitung puluhannya. 2 ditambah 0
sama dengan 2. Hasilnya adalah 20-an ditambah 9 satuan, sama dengan 29. Berikutnya, 15 ditambah 11. Berapa hasilnya? 15 sama dengan 10-an ditambah 5 satuan. 11 sama dengan 10-an ditambah 1 satuan. Kita hitung satuannya. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Lalu puluhannya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya adalah 20-an ditambah 6 satuan sama dengan 26. Benar. Wah, hebat. Kamu sudah menjawab semuanya dengan benar. Teman-teman, kalau kalian sudah mengerjakan soal latihan, jangan lupa mengisi lembar refleksi ya. Dan ingat juga 4M. Memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak dengan orang di sekitar kita, dan menghindari kerumunan. Sampai bertemu lagi teman-teman. Dadah! Teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Kita sudah belajar lagi tentang Hari Raya Agama di Indonesia. Kita juga sudah membaca cerita Hari Lebaran Yaya. Kemudian, kita belajar sila kedua dari Pancasila. Setelah itu, kita berlatih dan melengkapi potongan kata dengan suku kata yang tepat. Yang terakhir, kita belajar tentang konsep penjumlahan bilangan puluhan sesuai nilai tempat dengan konteks tanggal pada kalender dengan tepat. Kita lanjut belajar lagi besok ya. Sampai jumpa! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.